Siapa tidak rindu pada Muhammad? Beruntung orang yang sudah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun dalam tidurnya. Tidak ada nikmat lebih daripada memandang wajah Nabi Muhammad walaupun dalam tidurnya. Orang kalau sudah sekali melihat wajah Nabi Muhammad, rindunya kepada Muhammad luar biasa. Berkorban dia berani dengan apapun juga yang ada padanya. Sehingga kejadian demi kejadian itu, sampai kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bisa menahan rasa rindunya. Sayyidatuna Asma bintu Umayyah yang menjadi istrinya kemudian, beliau itu bersaksi, demi Allah, setiap malam Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidur, maka ketika bangun aku melihat bantalnya itu sudah penuh dengan air mata. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika bangun malam? Baca Quran atau dia berzikir? Tidak, tapi setelah bangun malam, setelah berdoa, maka dia itu langsung ngambil kakinya begini, lalu dia membenamkan wajahnya di antara dua lututnya sambil berkata, wa syauqa ila rasulillah, alangkah rindunya aku kepadamu wahai Nabi, alangkah rindunya aku kepadamu wahai Nabi. Terus beliau katakan itu sambil menangis-menangis layaknya anak kecil. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika meninggal dunia itu terdengar bau seperti gosong hatinya. Kenapa? Karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad.